Selamat pagi sahabat Bibit Bibit Timur. Di sini kan akan kembali katakan bagaimana cara stek mata bibitin. Nah, ini hasil dari stek mata ya, stek mata bibitin Grand Jordan. Ini sudah berbuah. Sudah berbuah ya. Seperti ini. Ini kami akan memperlihatkan hasilnya. Ya ini ya. Stek mata, stek mata tunas ya. Stek mata tunas. Ini sudah keluar akar. Sudah keluar akar cukup satu tunas satu mata ya. Ditabur seperti ini. Baru timbun lagi. Ini 2 minggu sudah mengeluarkan akar. Ini lebih cepat, jadi tidak perlu cangkok, bisa lebih irit. Orang bilang di Luwu Timur tin tidak bisa berbuah. Ini buktinya berbuah. Ya seperti ini, cukup seperti ini dipotong, dipotong ya, dipotong satu mata satu mata untuk apa namanya hemat. Si yang belum keluar tunas bisa dipotong. Ya, usahakan medianya dicampur dengan pasir. Dan kami coba lihat lagi yang satu apakah sudah keluar akar. Nah, ini sudah keluar akar. Sangat mudah teman-teman. Jika tutorial ini bermanfaat, bisa di like, subscribe, dan di share. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di channel kami.